Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darini amin. Wa'lam ketahui olehmu anna rak'atay tahiyyati bahwa dua rakaat tahiyyat wal udhu dan udhu. Jadi tahiyyatul masjid, kita masuk ke masjid salat sunat dua rakaat. Salat sunat wudu, habis wudu kita salat sunat dua rakaat. Tuta'addayani bi ghairihima min fardin. Tuta'addayani terlaksana keduanya, tertunaikan keduanya bi ghairihima. Dengan selain keduanya. Min fardin, daripada fardu, au naflin akhra, atau salat sunat yang lain. Jadi umpama begini, kita masuk ke masjid langsung salat duha, maka salat tahiyatul masjid itu ke bawah. Kita masuk ke masjid langsung salat fardu, salat tahiyatul masjid langsung ke bawah. Begitu pula salat wudu. Ya, sama salat wudu begitu juga sama. Ya, kita habis wudhu langsung sholat sunat qobliyah, itu sholat wudhu juga ke bawah. Ya, atau kita langsung sholat fardu, juga ke bawah sholat sunat wudhu. Bagaimana kalau saya mah pengen sendiri-sendiri aja? Itu lebih bagusan lagi. Lebih bagusan lagi. Wa in lam yanwi hima ma'ahu, sekalipun dia tidak meniatkan keduanya bersamanya. Sekalipun dia tidak niatkan tuh tahiyatul masjid, salat sunat wudu, ya, bersama salat sunat yang lain atau bersama fardu yang lain. Paham ya? Sekalipun dia enggak niatin. Dia niat hanya umpama dia niat hanya salat duha aja, masuk ke masjid niatnya hanya duha aja. Itu tahiyatul masjid ke bawah, salat wudu ke bawah. Gitu. Dia niat salat wajib aja di masjid. Baru datang langsung salat wudu, langsung salat fardu. Itu salat tahiyatul masjid ke bawah, salat sunat wudu ke bawah. Sekalipun dia ngeniatin tuh salat sunat wudunya atau salat salat sunat wudunya atau salat sunat tahiyatul masjid. Paham ya? Naam, ya. Al-aujahu, yang paling kuat, paling aujah, maksudnya paling kuat adalah alla yahsula fadluhuma illa innawayata. Ya. Tidak hasil, yang paling kuat adalah bahwasanya tidak hasil keutamaan keduanya kecuali diniatkan keduanya, kecuali ya illa iza nuwita, kecuali apabila diniatkan keduanya. Nah, kalau diniatin baru dapat. Kalau enggak diniatin enggak. Pendapat yang paling kuat. Kalau begitu ya apa susahnya, niatin aja udah. Dua-duanya. Wa yusan, dan disunahkan ayyaqra'a fi tahiyyati wa sunnatil maghribi wa salatil istikharati wal ihrami wa tawafi al kafiruna wal ikhlas. Disunatkan bahwa dia baca pada tahiyatul masjid, sunnah maghrib, salat istikharah, salat sunat ihram, salat tawaf, sunat baca surah Al-Kafiruna dan surah Al-Ikhlas.
Ini setuju banget kita ya. Kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallah wa ahad. Bacaan kita ini mana ya? Cepat. Ya, cepat. Mantap ya. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Adhkari dalam kitab Al-Azhar, qala ba'du ashabin, berkata sebagian ashab kami, man dakhalal masjid, siapa saja yang masuk masjid, walam yatamakkan min salat tahiyati, dan tidak mungkin dia daripada salat tahiyatul masjid, enggak bisa kayaknya salat tahiyatul masjid, tidak memungkinkan. Kenapa? Lihadasin, karena ada hadas. Au syughlin, atau karena sibuk. Au nahwi atasumpamanya. Fa yustahabu lahu, maka disunahkan baginya, ayyakula, bahwa dia berkata arba'a marratin, 4 kali, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, 4 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, 4 kali. Ya. Jadi kita mau ke masjid, lalu udah datang ke masjid mau ngaji. Kita mau sholat sunat, pengajian udah mulai. Ya. Kita mau sembahyang kayaknya gimana gitu ya. Udah ngucapin ini aja. Wa Abu Dawud wa Tirmizi, riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, an Abi Bakr, Abi Bakr radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, laisa abdun yaznubu zanban, biasanya yuznibu nih, laisa abdun yuznibu zanban, tidak ada seorang hamba yang berbuat ia akan dosa, fayaqulu, dia berkata, wa yatawaddau, dan dia berwudu, wa yusalli, dan dia salat rakaat, dua rakaat, summa yastaghfirullahu, kemudian dia istighfar kepada Allah, illa ghufirallahu, kecuali diampuni baginya. Ya. Jadi habis kita salam, ya, kita mengucapkan istighfar, maka dosa kita diampuni semuanya, diampuni. Wa Dailami, dan riwayat Imam Dailami, an Ibni Abbas, dan Ibni Abbas, al-idani wajiban, ada dua id yang wajib, ala kuli halimin, atas setiap orang yang balik, min zakarin au unsa, daripada laki-laki atau perempuan. Wasahai, dan sahih juga annahu, oleh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau yuwasibu, menekuni, ala salatil idaini, atas salat dua id. Jadi Nabi selalu kerjain. Fa iya sunnatun muakkadatun, maka dia hukumnya sunnah muakkadah indana, menurut kami mazhab Syafi'i. Wajibatun, wajib, kal a'yani, seperti perduain, ya, inda Abi Hanifata, menurut Imam Abu Hanifah. Ya, ini menurut mazhab kita Syafi'i, sunnah salat id. Wa yakfuru man ankara masyru'iyataha, dan kafir orang yang mengingkari akan kesyariatan salat sunat id. Ini kalau kita enggak ngerjain salat id, ya kebangetan banget. Setahun sekali masih kagak juga. Seapa malasnya tuh. Ya. Jangan sampai kagak. Wa Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, an Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit, salatu ahadikum, salat sarang kamu, fi baiti, di rumahnya, afdal bi afdal min salati, daripada salatnya, fi masjidi hadza, di masjidku ini, illal maktubata, kecuali salat yang diwajibkan. Jadi salat sunat afdalnya di rumah. Iya, kalau di rumah enggak ada yang lihat, aman dari riya. Iya. Hah? Salat-salat bagusnya di rumah. Ya, kalau di masjid, di musala kan dilihat sama orang. Wa Ibnu Abi Syaibah, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, an rajul, dari seorang laki-laki, tatawu rajuli fi baiti yazidu ala tatawu'i 'inda an-nasi. Kafan li salati rajuli fi jama'atin ala salati wahdahu.
Salat sunat seorang laki-laki di rumahnya itu melebihi atas salat sunatnya di sisi manusia. Iya, di rumah kan enggak ada orang. Di masjid, di musala banyak orang enggak? Banyak orang, diliatin. Kafadli salatir rajuli, keutamaannya seperti keutamaan salat seorang laki-laki fi jama'atin, berjamaah, ala salati wahdahu, atas salatnya sendirian. Masyaallah. Iya. Ini terbalik ya. Kalau di musala, di masjid rajin banget salat sunatnya ya. Kalau di rumah malas banget. Wa ibnu Asakir an Jabirin, riwayat Ibnu Asakir dari Jabir, man shalla rak'ataini, siapa saja yang salat dua rakaat. Dia salat dua rakaat fi khala'in, di tempat yang sunyi. La yarahu illallah, tidak dia dilihat kecuali oleh Allah. Wal malaikatu, dan malaikat. Kutiba lahu bara'atun minan nar, ditulis baginya merdeka dari api neraka. Masyaallah. Jadi salat dalam keheningan, tidak ada yang lihat kecuali Allah, kesendirian. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Masyaallah, enggak ada orang. Sembayangan. Ini orang yang seperti ini, ya. Orangnya tertulis, ya, terbebas daripada api neraka. Qataballahu lahul bara'ata minan nar wa azabil qabri, amin. Semoga Allah Ta'ala tulis kita termasuk merdeka dari api neraka dan siksa kubur, amin. Wa fi kitab Ibn Sunni an Abi Umamah, dalam kitab Ibn Sunni daripada Abi Umamah, qala, berkata, ya ma da'autu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidaklah aku dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin, di setelah salat, di setelah setiap salat yang diwajibkan, wala tatawain, dan tidak juga setelah salat yang disunatkan, illa sami'tu, kecuali aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, bersabda, berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoyaya kullaha ila akhirih. Jadi beliau selalu doa ini. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa khotoyaya, dan segala kesalahanku, kullaha, seluruhnya. Jadi Rasul padahal enggak ada dosanya tapi tetap berdoa seperti ini. Ini namanya apa? Mengajarkan buat kita. Biar kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoyaya kullah. Boleh diapalin. Allahumma ighfirli dzunubi wa khotoyaya kullah. Faidatun, ini satu faidah. Wa minal bid'ahil mazmumati, dan di antara bid'ah-bid'ah yang tercela. Allati ya'samu fa'iluha, yang berdosa oleh orang yang melakukannya. Wa yajib, dan wajib, ala ulatil amri, atas pemerintah. Masya Allah, pemerintah bisa wajib juga. Man'u fa'iliha, mencegah orang yang melakukannya. Apa tuh? Salatul raghaib, yaitu salat raghaib isnata asyrata rakaatan bainal isya'aini lailata awali jum'ati rajab, 12 rakaat di antara dua isya pada malam awal Jumat Rajab. Ini kata beliau jangan dikerjain, bid'ah al-mazmumah. Tapi memang di kalangan mazhab kita Syafi'i selisih paham ulama. Kalau yang orang-orang tasawuf ini ngerjain. Ya, tapi kalau ya yang syariat enggak nih, seperti ini. Wa salatu lailati nisfi Sya'ban mi'atu rak'atin. Dan salat malam nisfi Sya'ban 100 rakaat. Jadi dibilang namanya salat ar-raghaib. Wa salatu akhiri jum'ati ramadana sab'a asyarat rak'atan,
dan salat akhir Jumat Ramadan 17 rakaat biniyati qada'i shalawatil khamsi dengan niat qada salat yang 5 allazi lam yatayaqqanhu yang dia tidak meyakini dia. Jadi ada orang sembahyang 17 rakaat ya 17 rakaat dikerjain di akhir Jumat Ramadan bulan Ramadan ya sebagai qada salat yang 5 waktu. Ini termasuk bid'ah mazmumah menurut beliau. Wa salati yaumi Asyura dan salat hari Asyura arba rakaatin yaitu 4 rakaat au aksnya au aksaru atau lebih banyak. Wa salatul usbu' dan salat mingguan. Ya. Menurut beliau ini adalah bid'ah yang tercela. Amma ahadisuha fa maudu'atun batilatun. Adapun hadis-hadisnya itu maudu. Maudu itu hadis palsu lagi batil. Wala tagtar biman zakaraha. Dan janganlah engkau tertipu dengan orang yang menyebutkan akan dia. Waffaqanallahu lijtilabil fadaili wajtinabil radaili. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk menjauhkan, untuk menarik, mengambil segala keutamaan dan menjauhkan segala kehinaan. Wallahu a'lam bishawab.